Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ikhwani fiddin rahimakumullah, setelah kita memuji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala dan bersalawat atas nabinya sallallahu alaihi wasallam, mari kita lanjutkan kembali kajian tafsir kali ini insyaallah taala memasuki ayat yang ke-170 dari surat Al-A'raf. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. Setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang bagaimana generasi dari ahli kitab yang ambisi mereka itu hanyalah untuk mencari materi duniawi, dan mereka berangan-angan kalaupun mereka melakukan perbuatan dosa niscaya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan bahkan seringkali mereka menyatakan bahwasanya la yadkhulul jannah illa man kana hudan aw nasara, tidak akan sekali-kali akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi menurut orang-orang Yahudinya. Dan atau kecuali orang-orang Nasrani menurut orang-orang Nasraninya. Masing-masing ahli kitab Yahudi dan Nasrani mengklaim kalau mereka itu dijamin masuk surga, sedangkan umat yang lain selain mereka dipastikan akan masuk neraka. Bahkan juga mereka mengklaim dengan mengatakan nahnu abnaullahi wahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan para kekasihnya. Betapa mereka menyombongkan diri dan menganggap suci diri-diri mereka tersebut, padahal Allah Subhanahu wa taala mengingatkan fala tusakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa, maka jangan kalian menganggap suci diri-diri kalian sendiri, mengklaim seakan surga sudah ada di kantongnya, dosa-dosa pun pasti akan diampuni oleh Allah, sementara perbuatan mereka tidak segan-segan untuk melanggar dan menyimpang dari ketentuan Alkitab yang Allah turunkan kepada mereka. Dan bahkan mereka berani untuk merubah-rubah kitab suci firman Allah Subhanahu wa taala. Yaktubuna bi aidihim thumma yaquluna hadza min indillah. Fama huwa min indillah. Mereka menulis dengan tangan-tangan mereka sendiri, kemudian mereka mengklaim bahwa ini adalah datangnya dari Allah, wahyu Allah, padahal bukan dari wahyu Allah. Mereka hanya berbohong atas nama Allah Subhanahu wa taala.
berdusta, yuharrifun al-kalima amma wadi'ih, merubah-rubah kalimat Allah, wahyu Allah dari tempat yang sebenarnya, dari redaksi yang sebenarnya, sehingga mereka menjual ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, artinya memutarbalikkan hukum dan syariat, yang halal dikatakan haram, yang haram dikatakan halal, yang sunnah dikatakan bid'ah, yang bid'ah dikatakan sunnah, yang syirik dikatakan tauhid, yang tauhid dikatakan syirik. Begitulah ya makna atau yang dimaksud dengan menjual ayat Allah dengan harga yang murah, artinya dengan mengharapkan materi duniawi. Padahal tidak ada artinya dan tidak ada nilainya sama sekali materi duniawi ini. Dunia dan seisinya ini tidak ada apa-apanya manakala dibandingkan dengan akhirat, dengan kenikmatan surga. Namun begitulah mereka memperturutkan kehendak hawa nafsunya sendiri, dan bahkan mereka membuang kitab Allah Subhanahu wa taala di belakang punggung mereka. Wanabadhuhu wara'a dhuhurihim, mereka membuang kitab tersebut di belakang mereka. Artinya mereka berjalan sesuai dengan kehendak hawa nafsunya sendiri, sementara apa yang ada di dalam kitab tidak dipedulikan dan mereka abaikan. Nah, ini sangat tercela sekali, dan bahkan Allah mengumpamakan mereka itu, orang-orang ahli kitab tersebut, bagaikan keledai yang membawa kitab. Ya, apalah artinya keledai walaupun yang dibawanya adalah kitab yang agung, yang mulia, tapi namanya keledai tidak tahu, tidak bisa membedakan kitab apa sampah yang ada di hati, di punggungnya itu, enggak peduli. Dan seburuk-buruk perumpamaan, ya, manakala mereka diumpamakan oleh Allah seperti keledai yang membawa kitab. Kalhimari yahmilu asfaro, seperti keledai yang membawa kitab. Sekalian, begitulah keberadaan para pendeta Yahudi dan Nasrani, bagaimana mereka menyesatkan jamaahnya, menyesatkan umatnya dengan merubah-rubah kitab suci wahyu Allah Subhanahu wa taala, sehingga tidak asli lagi, ya, tidak murni lagi, melainkan sudah dikotori dan dicemari oleh tulisan tangan-tangan mereka sendiri. Kecuali orang-orang yang Allah rahmati, sebagian dari mereka ahli kitab tersebut, para ulamanya, para pendetanya, Allah kasih hidayah sehingga mereka mau masuk Islam dan beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudara sekalian, negeri akhirat jauh lebih baik dan lebih kekal. Walal akhiratu khairu wa abqa, sungguh negeri akhirat adalah lebih baik kenikmatannya, wa abqa, dan lebih kekal waktunya. Sementara dunia, ya, tidak ada artinya kenikmatannya itu, dan waktunya pun, ya, segera sirna dan akan binasa.
Itulah dunia. Makanya Allah tegaskan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahun wa la'ib wa innad darul akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Dan tidaklah kehidupan dunia ini melainkan hanya sekedar main-main dan senda gurau saja. Sedangkan sungguh negeri akhirat adalah sungguh-sungguh kehidupan yang sebenarnya, yang hakiki, kalau saja mereka mengetahui. Tapi manusia banyak yang tidak menyadari, sehingga banyak dari mereka yang tertipu dengan kesenangan dan kelezatan dunia, dan mereka pasti akan menjadi manusia-manusia yang merugi. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah faman zuhzi'a 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dalam surat Ali Imran ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa pasti akan mati, akan merasakan kematian. Wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyamah, hanya saja kalian akan disempurnakan balasan amal kalian di dunia ini nanti pada hari kiamat. Faman zuhziha 'anil nar, maka barang siapa orangnya yang dijauhkan, diselamatkan dari azab neraka, wa udkhilal jannah, dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faz, maka sungguh dia orang yang beruntung, orang yang sukses. Ya. Dan pastinya orang yang diselamatkan dari azab neraka dan dimasukkan ke dalam surga menjadi orang yang beruntung, orang yang sukses, hanyalah mereka orang-orang yang beriman saja. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Selain orang yang beriman, pasti semuanya merugi. Artinya merugi, pasti masuk neraka. Dan tidak akan masuk surga. Penghuni neraka jauh lebih banyak daripada penghuni surga. 1000 berbanding 1 di dalam hadis bi'satu ahli nar. Dari 1000 manusia hanya satu yang masuk surga dan sisanya digiring ke neraka. Ini perbandingannya. Ya, 1 berbanding 999. Maka dari itu, saudara sekalian, kita terus berdoa dan berupaya agar Allah menjadikan kita para hamba-Nya yang beriman dan bertakwa. Karena tanpa iman dan takwa, tidak mungkin kita akan menjadi hamba-Nya yang mulia. Inna akramakum 'indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah hanyalah orang-orang yang paling bertakwa. Semakin bertakwa, semakin mulia. Semakin jauh dari ketakwaan, maka semakin berkurang kemuliaannya, bahkan kalau tidak bertakwa menjadi makhluk yang paling hina dan sangat hina. Bahkan sama dengan hewan ternak, bahkan lebih sesat lagi daripada hewan ternak. Allah menyatakan di surat Al-A'raf ayat 179, ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang ternak, balhum adzal, bahkan mereka lebih sesat lagi daripada binatang ternak, ulaika humul ghafilun, merekalah orang-orang yang lalai, yaitu orang yang tidak mau beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya di ayat ini Allah katakan walladzina yumassikuna bil kitab. Ya, ayat 170 dari surat Al-A'raf.
Walladzina, dan orang-orang yang yumassikun, ya, dari kata tamasuk artinya berpegang teguh, ya, tentu ya tamassakuna bita'alimihi, mereka berpegang teguh ya terhadap pengajaran-pengajaran yang ada di dalamnya, ilmu-ilmu yang terkandung di dalamnya, petunjuk-petunjuk, ya, pedoman hidup yang ada di dalam kitab tersebut. Dia baca, dia pahami, dia tadaburi, ya, dia kaji dan dia gali isi kandungan kitab tersebut, kemudian diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Itulah yang dimaksud orang yang berpegang teguh kepada Alkitab, ya, yumassikuna bil kitab. Dan ini pun sekaligus, ya, pelajaran untuk kita umatnya Rasulullah SAW, jangan sampai kita meremehkan, menyepelekan, mengabaikan Alkitab, yaitu Al-Quran untuk kita. Kita pun diperintah untuk berpegang teguh terhadapnya. Wa'tasimu bihablillahi jami'a, dan berpegang teguhlah kalian semua terhadap talinya Allah, hablullah. Ya, talinya Allah di sini yang dimaksudkan adalah Al-Qur'an, Al-Islam, kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya, itu yang dimaksud dengan talinya Allah. Itu sesuatu yang bisa menghubungkan antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, sang penciptanya. Maka disebut dengan hablullah. Wa'tasimu bihablillahi jami'a. Berpegang teguhlah kalian semua terhadap talinya Allah, yaitu Al-Qur'an. Ya. Tentu yang ditafsirkan atau dijabarkan dengan sunnah atau hadis-hadis Rasulullah SAW. Berpegang teguh, rajin kita membacanya, semangat untuk mentadaburi, mengkaji, mendalami dan memahami isi kandungannya, kemudian kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita meremehkan, menyepelekan, yang sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Furqan ayat yang ke-30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi takhadhu hadzal qur'ana mahjura. Wa qala rasul, dan berkatalah rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya rabbi, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'an, mereka telah menjadikan Al-Qur'an ini mahjura, sesuatu yang ditinggalkan, yang diabaikan, dijauhi, disepelekan, tidak diutamakan, tidak dipentingkan, tidak dipegang teguh, ya, tidak mau difahami dan diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasulullah SAW mengadu kepada Allah tentang bagaimana kaumnya begitu meremehkan dan menyepelekan Al-Quran. Nah, di sini pentingnya kita mengkaji, ya, Al-Quran dengan kajian tafsirnya, supaya kita memahami, ya, isi kandungannya, ayat demi ayat kita fahami, ya, dengan tujuan kita berpegang teguh untuk kita amalkan nanti setelah kita memahaminya. Dan sungguh istimewa orang-orang yang berpegang teguh tersebut terhadap Al-Quran. Walladzina yumassikuna bil kitab, dan orang-orang yang berpegang teguh terhadap Al-Kitab, ya, tamasuk ini tentu memiliki makna yang sangat mendalam, bukan hanya cukup dibaca saja, bukan, tapi ditadaburi dan diamalkan.
wa aqamus shalah, dan mereka mendirikan salat sebagai bentuk hablum minallah, hubungan baik dengan Allah, sebagai bentuk untuk membuktikan bahwa dirinya adalah beriman kepada Allah. Maka mendirikan sholat. Mendirikan sholat artinya mengerjakan sholat tepat pada waktunya, memenuhi syarat dan rukunnya, dan dikerjakan dengan hati yang khusyuk. Maka itulah yang dimaksud dengan mendirikan sholat. Bukan sekedar mengerjakan sholat, tapi mendirikan. Yang sehingga dampaknya adalah kata Allah, inna sholata tanha anil fahsya'i wal mungkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Karena sholatnya betul-betul ditegakkan. Maka perbuatan keji dan mungkar ya, ditinggalkan dan dijauhkan. Dicegah. Jangan sampai dilakukan. Ini bukti kalau kita betul-betul mendirikan sholat. Hubungan baik dengan Allah Subhanahu Wa Taala, berhablum minallah. Adapun orang yang sholat tapi perbuatan keji dan mungkarnya masih terus dilakukan, itu berarti belum dikatakan orang yang mendirikan sholat. Baru sebatas mengerjakan sholat saja secara formalitas saja. Sebab perbuatan keji dan mungkarnya masih dilakukan, tidak ditinggalkan. Saudara sekalian, ini penting. Betapapun orang mengaku dirinya beriman, tapi kalau tidak sholat, maka dipertanyakan keimanannya. Sebab Nabi kita SAW menyatakan, man taraka sholatan muta'ammidan faqad kafar. Barang siapa orangnya yang meninggalkan sholat dengan sengaja, maka sungguh dia telah kafir. Telah kafir berarti tidak beriman. Dan ini adalah yang membedakan antara seseorang itu ya, muslim ataupun kafir, adalah sholatnya. Sholat adalah tiangnya agama, dan amal yang paling pertama kali akan dihisab oleh Allah atas seorang hamba nanti di akhirat adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, akan dianggap baik seluruh amalannya. Tapi kalau sholatnya jelek, ya, maka dianggap jelek semua amal perbuatannya. Maka pentingkan, utamakan sholat. Dan bagi lelaki wajib untuk berjamaah di masjid. Kecuali kalau ada uzur yang dibenarkan secara syariat, semisal sakit ataupun yang lainnya. Adapun wanita, afdolnya di rumah sholatnya. Jangankan sholat fardu, jangankan sholat sunnah, sholat fardu sekalipun wanita itu afdolnya di rumah. Adapun lelaki, sholat fardu wajib berjamaah di masjid. Kata Imam Syafi'i, dikala menafsirkan firman Allah di surat Al-Baqarah, warka'u
ma'arraki'in, dan rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Maka kata beliau, ini ayat ya, mewajibkan bagi seluruh kaum muslimin yang laki-laki untuk sholat berjamaah, karena Allah menyuruh rukulah kalian bersama orang-orang yang ruku. Jadi tidak boleh sendirian, harus bersama, barengan, berjamaah ya, kecuali kalau ada uzur kata beliau. Jadi Imam Syafi'i sendiri itu mewajibkan sholat berjamaah, dan beliau pun membawakan hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, la sholata lijalil masjid illa fil masjid, tidak ada sholat bagi tetangga masjid, orang yang rumahnya dekat dengan masjid, kecuali harus di masjid, tidak boleh di rumah. Buat apa kita bangun masjid kalau kita tidak mau sholat berjamaah di masjid? Masjid adalah rumah Allah. Bahkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi disebutkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum ar-rajula ya'tadul masjida fashhadu lahu bil iman." Apabila kalian melihat seorang lelaki ya'tadul masjida, yang aktif rutin ke masjid untuk sholat berjamaah ataupun untuk menghadiri kajian-kajian dan ibadah yang lainnya, fashhadu lahu bil iman, maka saksikan oleh kalian ya, dia itu adalah seorang yang beriman. Jadi jangan ragu, orang yang aktif ke masjid itu adalah orang yang beriman. Sekalian, maka Allah janjikan, inna sesungguhnya kami la nudi'u, tidak akan kami menyia-nyiakan ajrul muslihin, yaitu pahalanya orang-orang yang muslih. Muslih itu adalah orang yang soleh dan mengajak orang lain untuk juga menjadi orang yang soleh. Itu namanya muslih. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga mengajak orang lain untuk menjadi soleh. Ya tentu, di sini dengan mereka mempelajari, mengkaji isi kandungan Alkitab, maka dengan sendirinya mereka akan menjadi ulama, menjadi orang yang berilmu. Maka sebagai orang yang berilmu, wajib untuk mengajarkan kepada orang lain tentang ilmu tersebut. Tidak boleh untuk sendiri saja. Di samping dirinya juga dia ajarkan, dia dakwahkan, dia sampaikan kepada orang lain. Dan dia memberi contoh yang baik untuk bisa mendirikan sholat terutama. Belum lagi amalan-amalan yang lain yang menjadi yakni keniscayaan bagi orang yang beriman untuk memperbanyak amal-amal kebajikan, amal-amal soleh, berhablum minallah dan juga berhablum minannas. Hubungan baik ya, dengan Allah, dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaannya, ibadahnya ya, dan bahkan kekhusyuan dan keikhlasan dikala menunaikan ibadah tersebut, di samping juga berhablum minannas, menjalin hubungan baik dengan sama manusia, bahkan semua makhluk ya, berbuat baik kepada mereka. Khairun nasi anfa'uhum,
linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang paling banyak memberikan manfaat bagi orang lain, bagi manusia, dan bahkan sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian pelajaran yang bisa kita ambil untuk kali ini, ya. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.